perkenalkan, nama saya Brian. Nama saya Nurul Watoni. Nama saya Zaudan. Nama saya Sonia Cita Marani. Nama saya Sanjaya Pranata. Kami dari kelompok 2. Mari kita tonton. Wih bro, lagi nyantai bro. BTW, wangi banget lo bro. Iya nih, wangi banget. Iya dong, gue punya parfum baru nih. Kaf. Wow, coba-coba bro. Lihat lo, ush, wangi banget kan. Iya nih, ini mana bro? Gue kemarin beli itu di e-commerce. E-commerce? Apaan tuh bro e-commerce? E-commerce adalah situs belanja online yang memanfaatkan teknologi digital yang bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya apa aja ya? Jadi Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Iya, bener tuh. Kebetulan, gue kemarin belinya itu di Shopee. Oh, coba lihat bro. Gue mau coba lihat cara transaksinya gimana bro. Oke, jadi gini. Baik, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Shopee-nya terlebih dahulu. Lalu kita cari produk yang ingin kita beli. Di sini kami mencari parfum Kaf. Setelah itu kita klik beli sekarang. Lanjut kita pilih metode pembayaran. Di sini disediakan banyak sekali metode pembayaran yang bisa kita lakukan secara virtual. Kami memilih menggunakan transfer bank agar lebih mudah. Lebih hemat, kita bisa masukkan voucher gratis ongkir yang telah disediakan oleh pihak Shopee. Setelah kita berhasil check out, kita akan mendapatkan kode Briva untuk melakukan pembayaran tersebut. Lalu apa sih hubungan Shop dengan AI atau Artificial Intelligence? Saat kita mengirim pesan, chatbot akan otomatis menjawab pesan kita. Ini dia contoh chatbot yang ada di Shopee.